Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Zen Kopi. Hari ini saya akan membidik teman-teman kita yang mau pulang, tentunya yang sudah kontrak habis, bekerja di Saudi Arabia. Ini pada ngumpul di dalam, di kamar ini. Ini coba lihat, sandalnya banyak sekali. Kita tanya yuk, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ternyata masih ngumpul. Ini kapan ini? Banyak ngumpul sekali. Oh, ini si Polta. Iya. Rame. Ini bos sawit. Sawit ya. Ini mana bos? Ini siapa nih? Bos Karen, Boni. Bos Karen dari mana? Dari Jambi. Sumatera Utara. Oh, Bengkulu. Ini pada ngumpul semua ini teman-teman. Ini Zen dari Kopi, mantap. Loh, iya. Dari mana ini? Dari mana? Dari Sumatera, Sumatera. Sumatera mana? Utara. Ini logatnya orang anu ini. Nenggolan ini Batak ini. Guys, jangan lupa ya subscribe Zen Kopi. Oke, oke, oke. Dan konten subscribe. Oke, okay, ya. Ini orang Jambi ini, putih-putih ini, ganteng ini. Wadah. India. Halo, Ben. Oke. Ini kok pada ngumpul ini, katanya kontraknya udah habis. Kapan ini pulang ini? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Tenang aja, nanti di-share nanti kalau udah di Indonesia aja, enggak usah di sini. Aman itu. Kapan ini? Oh, tanggal 24 ini kalau tak ada halangan, tanggal 24 ini kita meluncur ke Jakarta. Oh, iya. Nah, ini Bang Boni, kapan Bang Boni? Visa exitnya udah keluar belum? Visa exit udah keluar, maybe next week going. Oh, oke. Okay. Ini masih ini. Bung, Bobi lagi, tim company jangkrik. Jancok ngono lho, ojo jangkrik. Wis dicolimin aku, capek dicolimin rek. Oh, di sini tuh kalau satu zolim itu di Indonesia satu diolimi, di sini tuh 1000, bro. Jangan kaget, memang begitu. Ini lagi musim dingin nih soalnya. Nah, ini masnya ini kapan pulangnya? Mei. Oh, Mei. Mei. Itu Mas Polta, apa? Mas Polta. Bulan 3 kemarin. Oh, ini Mas Bram. Udah habis juga kontraknya? Habis, bulan 10. Oh, berarti rata-rata udah habis ya? Iya. Oh, gitu. Ini juga habis? Habis juga. Ini gelombang terakhir nih. Jadi masalah musim sini enggak di apa nih? Enggak ditanya-tanya dulu ini. Enggak. Ini cuma aku tanya kesan-kesan apa Anda kalian itu bekerja di sini. Orang enggak tahu kesan-kesannya apa. Kesannya apa? Seneng atau sedang, susah? Itu kan kalau kesannya sekarang nih kayaknya lagi musim dingin ini. Lagi kedinginan kesannya. Dingin banget. Oh, alah. Perlu dihangatin ya. Ini loh. Ini mudah-mudahan ini kalau Mak Janda kelihatan bisa daftar. Iya. Ah. Ini YouTuber ini, Pak. Ya, itulah ya ginilah. Memang kerja di luar negeri harus sabar, Mas. Intinya harus sabar. Jadi kapok enggak ke sini lagi tuh? Kok pancing aku pancing. Yang lain aja. Ya bisa komentar nih. Iya, ini masih lanjut nggak besok-besok kapok nggak gitu? Wah, ini dibilang kapok ya kapok lah kayaknya. Karena apa nggak pas dengan perjanjian gitu. Oh iya, memang gitu. Jangan kaget, memang yang Timur Tengah begitu. Yang kapok itu ada dua masalah. Dingin sama panas nggak tahan. Nggak, sebetulnya Saudi ini yang bikin berat menurut saya itu kalau kabut. Kabutnya debu itu nggak mau pergi, dia ngumpul di depan terus. Kabutnya bukan kabut dingin, kabut debu. Yang kemarin itu badai, sesak pernapasan ya badai, tapi nggak, karena badai anginnya kenceng ini nggak ada angin, tapi debunya ini yang susah. Ini apa yang mau tanyakan? Ayo, ini sebelum pulang itu harus meninggalkan kesan-kesan sama saya apa? Gimana? Bapak yang lagi tinggal di sini kesan-kesannya semoga bertahan sampai habis kontrak gitu aja deh. Amin. Semoga bertahan lah pokoknya. Kalau kami-kami ini kayaknya sebentar lagi akan meluncur gitu.
akan meluncur ke Jakarta. Nah, jadi intinya kapok gitu loh ya ke sini. Ngomong aja ngapain malu-malu. Kapok. Nanti kalau saya upload video ini kalian kalau sudah di Indonesia. Iya betul. Jadi nanti khawatirnya nanti ketahuan company, perusahaan ya, dipersulit. Jangan lupa subscriber. Nah, ini chatting mak janda terus lah ini. Ah, ini. Oh, ayang beb. Oh, ayang beb. jangan lupa ya. Apa namanya? Nama YouTube-nya? Channelnya Bro. Channelnya apa, nama YouTube-nya dibilang? Zen Kopi. Zen Kopi. Okay. Ini guys, nama channel YouTube-nya Zen Kopi. Ini guys. Zen Kopi. Ini. Subscribe ya. Zen Kopi, coba cari. Pokoknya sabar lah ya. Kita yang penting kumpul pada sehat semua. Tunggulah nanti waktunya pulang ya pulang. Masalah waktu. Lupa Arab ini guys. Main. Lupa Arab ini. Ini Mas ini kok belum mandi nih kayaknya. Ganteng-ganteng belum mandi. Saya limin pi ya. Semangat lah. Oh dia gak berani ngomong, cuma ngomongnya di zolimi gitu. Dihapusi lah istilahnya. Ya bu sih, memang nyatanya begitulah. Intinya nanti kalau kontrak kerja di sini, Zen Kopi. Halo guys, ini saya tegaskan, saya luruskan. Nanti kalau ke luar negeri lagi, terutama di Arab atau di Qatar, di Abu Dhabi, tanyain kontrak. Pokoknya kalau kontraknya ini 2 tahun, ini nggak jelas perusahaannya. Pasti itu wis. Itu nanti rembetannya belakangnya nggak jelas. Kalau 1 tahun bisa pulang, itu alhamdulillah mesti jelas. Itu rumusnya itu, ha? Ini yang jelas ini. Ini yang lebih jelas ini, jelas cantik ini. Perempuan saya. Ini masih YouTube loh. Ini yang jelas ini. Ini masih YouTube loh. Iya, yang ada gambar kopi kan? Iya. Yang ada gambar kopi. Jangan lupa subscribe and subscriber. Kok anu kopi toh, bawa burung. Bawa burung. Oke lah, apa kesan-kesan Anda? Oke, kesan-kesannya apa ini? Mau meninggalkan Saudi Arabia ini, apa kesannya Mas Pelat? Senang. Sangat senang kali. Satu, terharu. Jangan dibohongi, jujur aja, senang nggak? Ya, nggak senang nggak apa-apa gitu. Ya, kita senang, udah kerja 2 tahun ini. Disyukuri. Gak usah nangis, Lek, bilang senang ya. Bisa membantu keluarga. Nah, masih sama tadi ya? Turun ya. Itu aja sih. Mas Bram ini gimana kesan-kesannya selama kerja di luar negeri 2 tahun? Aku merasa sedang ya. Nyesal aku datang sih. Enggak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Ini malah enggak gajian ini. Iya, bukan enggak gajian kami. Makanya hati-hati juga mau datang ke sini. Pikir-pikir dulu. Ini enggak usah rekayasa. Lontong enggak ada sih lontong. Berbulan mana gajian. Ini malah di stop ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ini malah lemburannya belum keluar ini. Belum, 2 bulan dong. Berapa bulan, Bro? 2 bulan. 2 ya, bulan. Ini kan YouTube-nya kan Zen Kopi kan? Bukan lah. Tuh? Bukan. Bukan ya? Gue tonggomo itu. Gambar Zen Kopi, kopinya double tulisannya. Ya, tulisannya. Mau kamu itu katanya setiap hari subscribe. Bukan. Tapi gombal gitu. Z. Gini, mana Z? Spasi terus CO CO F double E double. Nih. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, gini. Subscribe. Oke lah, anu Bro. Okay. Ya, memang sebetulnya subscribe channel ini. Subscribe and subscriber sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng. Ya memang beginilah. Jadi intinya kalau di rumah itu kirim terima duit terus itu jangan senang-senang. Di sini itu sebenarnya susah Bro. Cuma ya, yang namanya apa itu? Namanya pekerja itu laki-laki biasanya nggak pernah ngomong-ngomong gitu. Susah ditanggung sendiri, disimpan sendiri. Ya, yang penting keluarga dicukupi itu aja. Padahal jungkir walik di sini ya. Padahal ngerokok aja paling murah ini, paling murah Bro iki, Bro. Sampai koprol-koprol kami di sini, banding terbalik lagi koprol. Udah kasihlah penutup sama dia Pak. Oke. Penutup gimana Mas? Penutup Mas. Dari saya kami mewakili teman-teman saya kami. Mendap kamera. Jangan takut coba. Terima kasih kami
kami yang kami hormati terutama Pak Dejen Kopi jangan berpasap gantung. Oke, terima kasih. Yo. Halo. Dejen Kopi mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.